Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama melaksanakan persekutuan doa pagi. Kiranya semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Baik, sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari lagu PKJ 185, bait pertama dan kedua, Tuhan mengutus kita. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan, dan sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kita mengerti akan firman-Nya dan kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dengan kesegaran yang baru, dan biarlah di dalam aktivitas kami hari ini, kami awali dengan mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, nyatakanlah isi hatimu kepada kami. Berbicaralah kehendakmu buat kami, sehingga kami juga mendasari kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus. Pakailah hambamu ini untuk menyampaikan kebenaran firmanmu. Biarlah hambamu boleh berkata-kata seturut dengan kehendakmu. Dan urapi setiap umatmu yang mendengar firman Tuhan ini, supaya mereka juga diubah untuk menjadi pelaku firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar firman-Mu dan hamba-Mu ini siap untuk dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pada doa pagi hari ini adalah orang Kristen kok begitu? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti pernah mendengar orang berkata, orang Kristen kok begitu? Ya, pasti apa yang disampaikan, apa yang dikatakan itu karena melihat orang Kristen itu
ternyata tidak seperti yang mereka tahu atau yang seharusnya. Mereka tahu bahwa orang Kristen itu baik. Mereka tahu bahwa orang Kristen itu mengasihi. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, pasti ada sebabnya. Mengapa sampai orang mengatakan seperti itu? Dan biasanya, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini diajarkan. Berbeda antara perkataan dan perbuatan. Nah, di dalam bacaan yang tadi kita baca, bersama-sama kita akan membaca bagian dari firman Tuhan ini sekali lagi. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 10 ayat 30 sampai dengan 35. Bagian dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari jauh, dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan yang baru saja kita baca ini, kita melihat ada 2 kelompok orang. Ya. Yang pertama adalah kelompok imam dan orang Lewi. Dan yang kedua adalah orang Samaria. Nah, kedua kelompok ini, kelompok imam yang sering menyatakan dirinya orang yang benar, orang yang suci, orang yang memahami, yang mengetahui tentang kitab Taurat. Dan kelompok yang kedua adalah orang Samaria. Mereka sering dikategorikan
sebagai orang-orang yang berdosa, orang yang kotor, yang disingkirkan, bahkan menjadi musuh dari bangsa Yahudi. Nah, kedua kelompok ini juga mempunyai satu perbedaan. Perbedaan di dalam sikap. Sikapnya sangat bertolak belakang. Untuk satu situasi yang sama, ketika mereka semua, tiga orang ini melihat ada seorang yang dalam keadaan luka parah karena dirampok dan dipukuli dan ditinggalkan dalam keadaan sekarat mungkin atau setengah mati. Namun sikap imam dan orang Lewi berbeda dengan sikap orang Samaria. Imam dan orang Lewi ketika melihat ada orang yang dalam keadaan luka parah, tergeletak, justru tidak ditolong, tetapi menghindar. Ya, imam dan orang Lewi yang seharusnya menerapkan kasih dan menolong, membantu, tetapi justru menghindar, tidak melakukan pertolongan kepada orang yang ada di dalam musibah. Sebaliknya, orang Samaria yang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi, ketika melihat ada orang yang tergeletak dalam keadaan luka parah dan kelihatan sekarat serta setengah mati itu, orang Samaria ini mendatangi, melihat dan menolongnya. Dia menyirami luka-lukanya dengan minyak dan anggur serta membalutnya. Bahkan lebih daripada itu, dia tolong, dia bawa, dia naikkan ke keledai tunggangannya sendiri ke tempat penginapan untuk mendapatkan perawatan selanjutnya. Dan di tempat penginapan itu, ketika dia sudah rawat, dia mengatakan kepada pemilik penginapan itu, apabila nanti dia mengeluarkan banyak uang untuk perawatan dan pengobatannya, dia sudah menyerahkan 2 dinar. Dan kalau kurang, nanti sekembalinya dia dari perjalanan berdagang atau yang lainnya, dia akan membayarnya. Jadi kita bisa melihat sikap dari orang Samaria ini bukan hanya sekedar baik, bukan baik hati, tetapi murah hati. Sedangkan sikap dari imam dan orang Lewi, sikapnya egois. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, apa yang membedakan orang egois dan orang yang murah hati? Padahal objeknya sama. Yaitu ada seorang yang tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan luka parah dan kelihatan sekarat. Objeknya sama, tetapi sikap tanggapan yang diambil berbeda.
imam dan orang Lewi. Tadi kita katakan bahwa dia egois. Nah, orang yang egois fokus hanya pada diri sendiri. Sedangkan orang yang murah hati fokusnya bukan pada diri sendiri, tapi pada orang lain. Apa yang ada di hati dan di pikiran kita akan terfokus pada siapa kita perhatikan. Orang yang egois, diri sendirilah yang diperhatikan, yang menjadi fokus. Sedangkan orang yang murah hati, orang lain yang menjadi fokusnya. Martin Luther King Jr. pernah mengatakan tentang perikop Lukas pasal 10 ini begini. Sikap imam dan orang Lewi ketika dia melihat orang dalam keadaan terluka parah, yang ada di dalam hati dan pikirannya adalah begini. Jika aku berhenti untuk menolong orang itu, apa yang akan terjadi kepadaku? Sedangkan orang Samaria juga berpikir di dalam hatinya, jika aku tidak berhenti untuk menolong orang itu, apa yang akan terjadi kepadanya? Jadi, yang membedakan antara imam dan orang Lewi serta orang Samaria itu adalah fokusnya dan akibatnya. Imam dan orang Lewi fokusnya kepada kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan orang Samaria fokusnya pada kepentingan orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan saudara? Mungkin masih ada di antara saudara yang mempunyai fokus, mempunyai sikap seperti imam dan orang Lewi dalam kisah tadi. Sebagai orang Kristen, kita mungkin aktif melayani di dalam gereja dan juga di dalam masyarakat. Mungkin kita di dalam gereja juga menjadi penatua atau mungkin sebagai seorang pendeta, seperti layaknya seorang imam atau orang Lewi. Tetapi apakah fokus kita masih pada diri kita sendiri? Jika iya, belajarlah dari orang Samaria itu. Sebagai orang yang dianggap kotor, orang yang berdosa, orang yang tersingkir, orang yang dimusuhi, orang yang tersisih, tetapi mempunyai fokus kepada orang lain, perhatiannya kepada orang lain. Saudaraku, mari kita menjadi kitab yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, haruslah sesuai dengan ajaran firman Tuhan.
jadilah teladan di dalam hidupmu. Jangan menjadi batu sandungan, sehingga tidak ada lagi orang yang mengatakan, orang Kristen kok begitu? Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Syafaat kita, pergumulan kita, mungkin masing-masing di tengah-tengah keluarga ada pergumulan. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kasih setia-Mu, karena pemeliharaan-Mu yang tiada henti-hentinya. Dan Engkau yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kami pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami tidak egois, untuk kami memperhatikan orang lain, untuk fokus di dalam kehidupan kami bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk orang lain. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Supaya kami bertindak, berlaku, dan juga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam ajaran firman-Mu. Sehingga apa yang kami dengar, kami katakan, apa yang kami tahu, kami lakukan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih ada di dalam pergumulan. Mereka yang mempunyai beban yang berat. Secara khusus ya Tuhan, dalam masa pandemi ini yang masih belum berakhir, sekalipun vaksinasi sudah dilakukan dan dilaksanakan, namun baru sebagian yang mendapatkan vaksinasi ini Tuhan. Dan ajarkan juga kepada kami Tuhan, ketika kami menghadapi persoalan hidup di dalam masa pandemi ini secara khusus, biarlah kami boleh bergantung berserah kepada Tuhan. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mengalami pergumulan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan lain-lainnya Tuhan. Masalah keluarga, rumah tangga, Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan mereka. Dan secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-Mu Yohana, di Kemutuk Lor, Tuhan kami percaya, Tuhan tahu apa yang dialami anak-Mu ini. Tuhan, pulihkanlah dia, teguhkan dia, supaya dia tetap berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga pemulihan yang terjadi hanya karena kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang masih ada di dalam perawatan, masih ada di dalam pergumulan sakit penyakit yang berat karena sakit kanker, karena sakit-sakit berat yang lain. Tuhan tolong, sembuhkanlah mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan menolong setiap orang
yang ada di dalam pergumulan yang berat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di GKI Gatot Subroto khususnya yang berada di Purwokerto ini. Tuhan, di masa pandemi ini, kami sangat rindu untuk bersekutu dalam pertemuan tatap muka. Dan itu sudah terjadi ya Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah jemaat-Mu sungguh-sungguh tetap mentaati protokol kesehatan. Sehingga kami semua tetap terlindungi dari terpapar virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk program-program gereja yang ada selama sepekan ini. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih Tuhan. Biarlah pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu dapat melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita, dan juga memperhatikan orang-orang yang ada di dalam kesulitan dan penderitaan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pemerintah bangsa kami, untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, dan segenap kabinet yang ada, yang sudah berupaya keras untuk mensejahterakan rakyat, bangsa, dan negara ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mampukan supaya di dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, bangsa kami dapat bangkit, dapat maju, dan juga berkembang di dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri persekutuan doa pagi ini dengan menaikkan sebuah pujian dari NKB 204 bait pertama dan kedua. Di dunia yang penuh cemar, selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan saudara untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Sesamamu, apakah tiap membacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh,